Datang, jumpa lagi di Dirayuris Channel. Langsung saja bro, di video kali ini kita akan berbagi pengalaman cara membuka CCD ya. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Kita langsung saja ke TKP. Sekarang saya mau kasih tahu cara melepas CCD itu satu set dengan rumahnya. Jadi kita harus terlebih dahulu melepas ini baut ini, kaper-kaper ini. Oke. Jadi kita melepas baut ini dulu ya. Jadi kalau mau melepas CCD itu, kita itu harus melepas semua kaper bagian sini. Semua kaper bagian sini itu harus terlepas. Karena kita mau melepasnya dengan langsung dengan stangnya atau rumahnya ya. Oke. Jadi saya cut saja bro, karena saya sendiri, supaya nggak terlalu lama ya. Oke, jadi baut-baut yang bagian sini, ya, ini, itu sudah kita lepas ya bautnya. Jadi sekarang tinggal kita angkat saja kaper-kapernya, bro. Semua kaper bagian sini itu harus diangkat ya. Mesin ini sudah 2 tahun ini mogok kerja. Ya. Nah, coba. Oke, jadi teman-teman harus melepas ini ya, kacanya harus diangkat ini. Simpan baik-baik ya. Aduh. Oke, sekarang kita melepas penutupnya dulu ini, penutup rumah CCD ya. Bautnya di sini cuma 2. Oke. Terus di sini tuh bautnya 2 ya, bro. Jadi buat teman-teman kalau mau melepas CCD itu untuk menjaga lebih, maksudnya lebih aman, itu kita harus bongkarnya dengan rumahnya saja. Ya, terutama buat para pemula ya. Kalau senior kan nggak perlu dikasih tahu. Oke, bautnya simpan. Oke, karena ininya bautnya sudah kita lepas bro, jadi kita melepas ini dulu ya. Kita lepas, angkat naik. Oke, kita lepas ini. Kemudian soket-soket ini dilepas, pencet ini, ujung ini. Baru baut yang ini kita lepas juga. Gak ada magnetnya ini, obeng. Cari magnet nanti di lengket. Oke, simpan saja di sini, bro. Enggak.
ganggu ini. Matikan dulu kuota. Oke, kalau sudah itu terlepas, teman-teman sisa melepas ini dulu kabel fleksibel CCD-nya. Ya. Nggak kelihatan, bro. Jadi cara melepas untuk fleksibel CCD-nya ini, teman-teman harus angkat naik kiri kanannya kancingannya ya. Teman-teman harus hati-hati, jangan sampai saya angkat saja dulu, bro, ya, supaya nggak terlalu. Jadi buat teman-teman, kalau ininya sudah terlepas ya fleksibelnya, nah teman-teman tinggal membuka bautnya. Baut rumahnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Buat ini, jadi teman-teman plastiknya harus diangkat ya, di lubang. Satu lagi. Oke, bro, baut-bautnya sudah terlepas, sisa teman-teman bagian kancingan yang plastik ini teman-teman pencet lari ke dalam ya, seperti ini ya. Nah, setelah itu teman-teman sisa angkat. Tapi perhatikan kabel fleksibel ini ya, jangan sampai ini terjepit lah. Bahaya, bro, nanti error dia. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk buat teman-teman yang pemula, itu harus miringkan dulu supaya keluar ya. Harus miringkan. Buat teman-teman, tutorial cara membuka CCD itu seperti itu tadi ya, nggak pakai lama ya, hanya buat teman-teman pemula itu harus memang super hati-hati ya, jangan sampai fleksibelnya atau CCD-nya kena benturan seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman yang lain kalau memang itu bermanfaat ya. Dan video selanjutnya nanti kita itu lanjut pembersihan. Oke, terima kasih.